Dan saya sebenarnya berpesan, jangan terbancing kita dengan emosi, dengan kemarahan. Saya tetap harap umat ini tenang, para ulama kita, para habaib, semua tetap tenang. Dan insya Allah, sebagaimana Allah takdirkan terjadi musibah ini, Allah akan berikan kemudahan dan solusi yang baik. Dan saya sebenarnya selama 12 tahun, kalau dihitungkan dakwah saya hampir di seluruh kabupaten yang saya kunjungi, dan yang terbanyak undangan saya yang saya terima, apalagi tablik akbar, rata-rata di daerah, di bawah polda-polda daerah. Jadi baik, banyak undangan saya pribadi terima dari polda. Jadi saya menganggap diri adalah keluarga besar daripada polisi. Makanya kalau saya aja belum bisa diamankan dan belum bisa diselesaikan masalah ini dengan baik, muncullah rasa kekhawatiran. Saya harap jangan terjadi fitnah, jangan terjadi adu domba di antara kita. Dan kepercayaan saya kepada kepolisian, mohon diatasi dan di kasus ini betul-betul diseriuskan dan dituntaskan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali, teman-teman, terkait Syekh Ali Jaber yang hari-hari ini masih menjadi perbincangan publik, di mana kemarin pada hari Minggu Syekh Ali Jaber mengalami kecelakaan karena ditusuk oleh orang tidak dikenal, dan akhirnya kita semua mengenal bahwa yang menusuk bernama AA, yaitu Alpin Andrea, yang masih berumur 24 tahun. Dan kasus ini sudah ditangani kepolisian, dan Alpin Andrea ini sudah ditahan oleh kepolisian. Lalu yang menjadi pertanyaan publik adalah, apa latar belakang atau motifnya dia melakukan tindakan seperti itu, menyerang Syekh Ali Jaber ketika sedang ada kegiatan di sebuah masjid di Lampung. Nah, teman-teman, kalau kita baca di jpnn.com, teman-teman, ada judul yang cukup menarik, pengakuan Alpin soal motif dirinya menusuk Syekh Ali Jaber. Ya ampun. Nah, ini kita lihat, teman-teman, apa motivasinya. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsad menjelaskan perkembangan penyidikan kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Dia mengatakan pihak kepolisian hingga saat ini telah memeriksa 15 saksi terkait penikaman pendakwah asal Madinah itu. Jadi polisi sudah bergerak, teman-teman, untuk melakukan penyelidikan, dan sudah dihadirkan beberapa saksi, di mana saksi itu menjelaskan terkait kejadian yang dialami oleh Syekh Ali Jaber. Ini polisi sudah bergerak. Kemudian, teman-teman, pihak kepolisian yang bernama Pandra ini mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut dihadirkan guna melengkapi berkas perkara dengan tersangka Alpin Andrea ini agar bisa segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian, teman-teman, dia mengatakan, ini Pak Pandra mengatakan, bahwa berdasarkan pengakuan dari tersangka saat diperiksa oleh psikiater, motivasi AA melakukan suatu tindakan pidana sebab yang bersangkutan merasa gelisah dengan acara tersebut. Nah, itu, teman-teman, terkait pengakuan Alvin Andrea yang merasa gelisah dengan acara yang diadakan di sebuah masjid di mana yang mengisi adalah Syekh Ali Jaber. Nah, seharusnya sebagai seorang, kalau dia seorang muslim, harusnya kan senang, bangga masjidnya ini dikunjungi oleh ulama besar sekelas Syekh Ali Jaber. Harusnya datang mendengarkan tausiah, bukan malah gelisah ketika Syekh Ali Jaber datang di masjid tersebut. Kemudian kita baca berikutnya, teman-teman. Apalagi, lanjut dia, kegiatan tersebut tidak jauh dari rumahnya, sehingga dalam penyampaian dakwah Syekh Ali Jaber melalui pengeras suara itu membuat tersangka terganggu karena berisik, dan tergerak hatinya untuk mengambil benda tajam lalu mengarah ke lokasi kejadian dan menyerang korban.
Nah itu teman-teman motivasi Alvin Andrea yang tergerak hatinya untuk menusuk Syekh Ali Jabir, karena dia merasa terusik, merasa tidak nyaman dengan pengeras suara yang ada di masjid tersebut, di mana saat itu Syekh Ali Jabir sedang memberikan tausiah ceramah dalam rangka wisuda tahfidz Quran. Jadi dia merasa terusik, merasa tidak nyaman, berisik, itu yang disampaikan oleh Alvin Andrea. Padahal teman-teman, kalau kita lihat dan kita dengar setiap masjid ini kan setiap hari mengumandangkan adzan. Setiap hari adzan tentu menggunakan pengeras suara. Nah, kenapa Alvin Andrea ini tidak terganggu dengan suara adzan? Tetapi tausiah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir, dia merasa terganggu. Padahal kalau kita ketahui teman-teman, beberapa ceramah yang diikuti, Syekh Ali Jabir ini memberikan ceramahnya dengan suara datar, tidak dengan suara keras. Berbeda dengan adzan menggunakan nada yang tinggi, tetapi namanya ceramah kan datar-datar saja. Sehingga logika saya, dia tidak merasa terganggu. Tetapi bagi Alvin Andrea, dia merasa terganggu. Ini yang sebenarnya perlu digali. Kenapa dengar ceramah terganggu, sementara dengar adzan dia tidak merasa terganggu? Padahal adzan ini setiap hari. Dan menurut pengakuannya bahwa rumahnya itu dekat dengan masjid. Nah, padahal kalau dekat dengan masjid, pengeras suara akan selalu terdengar. Dia tidak merasa terganggu, tapi dengan ceramah Syekh Ali Jabir, dia merasa terganggu, sehingga dia mengambil senjata tajam, datang ke masjid, dan menusuk Syekh Ali Jabir. Ini saya pikir juga ada kejanggalan menurut saya, apa yang disampaikan oleh Alvin Andrea. Nah, itu yang pertama teman-teman, menurut saya ada kejanggalan dari pengakuan Alvin Andrea. Kejanggalan yang kedua adalah pengakuan dari keluarganya, terutama ayahnya yang mengatakan bahwa Alvin Andrea itu sedang mengalami gangguan jiwa. Karena 4 tahun yang lalu dia mengalami hal tersebut, ada gangguan jiwa. Tetapi setelah ditelusuri oleh rumah sakit jiwa di Lampung sana, ternyata dari rekam medis dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak ada data bahwa Alvin Andrea itu masuk rumah sakit sana. Karena menurut pengakuan ayahnya, dia masuk rumah sakit jiwa di Lampung. Tetapi setelah dicek dari 2016 sampai 2020 tidak ada nama Alvin Andrea. Berarti ini merupakan kejanggalan yang kedua yang disampaikan oleh keluarga Alvin Andrea, yang mengatakan bahwa Alvin Andrea adalah kena gangguan jiwa. Nah teman-teman, kita baca dulu berita dari Lampung bagaimana sebenarnya terkait Alvin Andrea itu, apakah dia sakit jiwa atau pura-pura sakit jiwa, apakah dia gila atau pura-pura gila. Ini terbaca sudah berita dari Lampung teman-teman. Saya baca beritanya, pelaku penusukan Syekh Ali Jabir diduga gila. Rumah sakit CD Lampung mengatakan tidak ada rekam medis. Jadi tidak ada rekam medis di sana. Terkait pengakuan keluarga tersangka penusukan Syekh Ali Jabir bahwa AA mengidap gangguan jiwa, pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Kurungan Nyawa Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tidak menemukan riwayat medis. Jadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung ini sudah mengecek teman-teman terkait rekam medik, riwayat, apakah AA ini pernah dirawat di sana. Ternyata tidak ditemukan Alvin Andrea itu pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung sana. Jadi tidak ada. Sementara pengakuan ayah bahwa dia pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung. Wah, ini bertolak belakang. Tetapi bukti yang nanti akan membuktikan apakah dia benar sakit jiwa atau tidak. Kita baca beritanya teman-teman. Kemarin kita telusuri, kalau berdasarkan nama tersebut kita lihat database tahun 2016 sampai 2020. Tidak didapati nama yang bersangkutan itu. Tidak ada rekam medisnya, ujar Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, David, saat dihubungi Lampung Geh via telepon Selasa 15 September 2020. Jadi ini sudah jelas dari Kabid Humas Rumah Sakit Jiwa Lampung,
tidak ada data Alpin Andrea itu masuk dalam perawatan Rumah Sakit Jiwa Lampung. Kemudian kita baca lagi teman-teman, pihaknya memastikan bahwa semua pasien yang pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa Lampung pasti memiliki kartu berobat. Kartu tersebut sebagai bukti bahwa pasien pernah melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Jiwa daerah Lampung. Kami masih menunggu kalau nanti yang bersangkutan dibawa ke sini, kami mau tanya sama pihak keluarga dia punya kartu berobat enggak? Karena kalau berobat ke sini pasti punya kartu berobat berwarna kuning dan tertera nomor rekam medisnya. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Rumah Sakit Jiwa Lampung. Kalau dia pernah dirawat tentu punya kartu berobat yang berwarna kuning. Nah, kalau dia punya kartu berobat berarti dia benar pernah sakit jiwa, gangguan jiwa yang berobat di Rumah Sakit Jiwa Lampung. Tetapi kalau itu tidak ada, maka memang benar bahwa dia tidak gila. Apalagi menurut pengakuan dari Humas Rumah Sakit Jiwa sejak 2016 sampai 2020 setelah dicek datanya, tidak ada namanya Alpin Andrea. Nah, kalaupun dia ada, harusnya ini dikenal di Rumah Sakit Jiwa tersebut. Namanya pasien kalau beberapa kali datang tentu dokternya akan paham dan perawatnya juga paham mengenal siapa itu Alpin Andrea. Tetapi dari data sana tidak ada nama Alpin Andrea. Nah teman-teman, lalu yang menjadi pertanyaan publik juga begini, kalau dia melakukan penusukan ini kan berarti mencoba untuk melakukan pembunuhan. Lalu berapa hukuman tersangka Alpin Andrea itu? Jadi berapa hukuman yang akan diterima oleh Alpin Andrea? Kita baca teman-teman dari Kumparan News, Alpin Andrian, penusuk Syekh Ali Jaber, terancam hukuman mati. Wah, ini bisa gawat ini teman-teman, bisa terancam hukuman mati. Kita baca beritanya, polisi telah menetapkan Alpin Andrea alias Alpin Andrian sebagai tersangka atas kasus penusukan Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Pada hari Minggu 13 September 2020, tersangka pun terancam hukuman mati. Kadip Humas Polri Ijen Pol Argo Yuwono mengatakan, tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Hal itu dibuktikan dengan adanya rencana penyerangan oleh tersangka. Nah ini teman-teman bisa semakin runyam bagi Alpin Andrea, karena tindakan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber ini bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana dan hukumannya bisa hukuman mati. Kita baca lagi teman-teman pernyataan dari Argo Yuwono, yaitu pasal yang disangkakan pada tersangka AA ini adalah pasal percobaan pembunuhan. Kemudian kita juga kenakan pasal pembunuhan dan kita kenakan pasal penganiayaan menyebabkan luka, kata Argo Yuwono. Jadi ini pasalnya cukup banyak teman-teman. Pertama pasal percobaan pembunuhan, kemudian pasal penganiayaan, kemudian pasal pembunuhan. Jadi ada tiga pasal yang akan dikenakan kepada Alpin Andrea. Maka pantas saja nanti kalau hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian kita kutip lagi teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Argo Yuwono. Jadi ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup, imbuh Argo Yuwono. Nah itu teman-teman risiko yang akan diterima oleh Alpin Andrea yang berani menusuk Syekh Ali Jaber. Apa salahnya Syekh Ali Jaber kemudian ditusuk oleh Alpin Andrea? Padahal Syekh Ali Jaber ini tidak mengenal siapa itu Alpin Andrea. Dan Alpin Andrea katanya kemarin menurut keterangannya bahwa dia sering terbayang oleh Syekh Ali Jaber dan bermimpi seolah-olah Syekh Ali Jaber ini datang ke rumahnya. Lalu kenapa kalau hanya seperti itu dia berani menusuk Syekh Ali Jaber? Saya pikir ini punya tujuan yang lebih dari itu. Walaupun Alpin Andrea sudah mengatakan bahwa dia merasa terganggu, terusik dengan suara pengeras di mana waktu itu Syekh Ali Jaber menjadi pembicara. Nah kalau saya melihat suara kerasnya Syekh Ali Jaber tidak akan sekeras suara adzan, karena adzan itu menggunakan nada yang tinggi, sedangkan ceramah ini menggunakan nada yang rendah. Apalagi Syekh Ali Jaber ini ulama yang berasal dari Madinah, tentu bahasa Indonesianya itu kurang
selincah ketika orang Indonesia asli, karena beliau memang bukan dari Indonesia asli. Beliau berasal dari Madinah, kemudian hijrah ke Indonesia, dan sekarang menjadi warga negara Indonesia. Jadi itu teman-teman, perbandingan suara tinggi. Kenapa suara adzan tidak membuat terusik Alvin Andrea, tetapi suara ceramah yang dari Syekh Ali Jaber merasa terusik. Jadi menurut saya, pengakuan dari Alvin Andrea, saya pikir ini bukan pengakuan aslinya menurut saya. Jadi ada motif-motif lain yang tersembunyi yang belum terungkap. Jadi itu teman-teman, beberapa kejanggalan yang disampaikan oleh Alvin Andrea karena dia terusik dengan suara Syekh Ali Jaber melalui pengeras suara. Kemudian kejanggalan yang kedua adalah pengakuan dari orang tuanya bahwa Alvin Andrea ini sakit jiwa, pernah dirawat di rumah sakit jiwa daerah Lampung. Ternyata setelah dicek, setelah diselidiki dari pihak humas rumah sakit tersebut, ternyata tidak ada rekam medik, tidak ada riwayat bahwa Alvin Andrea pernah dirawat di rumah sakit jiwa daerah Lampung. Dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali kepada ulama-ulama umat Islam. Itu teman-teman yang kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan, alhamdulillah saya dalam kondisi baik. Tadi pagi sudah saya ke rumah sakit untuk periksa ulang kondisi luka, tapi alhamdulillah sudah ronsen dan sudah dikatakan aman, tidak sampai ke tulang, dan luka alhamdulillah semakin lekas sembuh. Dan mudah-mudahan insyaAllah ujian yang saya hadapi menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetap kita tenang, tetap kita sabar. Kita sebagai orang mukmin harus percaya takdir. Dan sebagaimana kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita melarikan diri dari takdir kepada takdir. Artinya tidak akan bisa kemana-mana kecuali dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar menerima takdir dengan ikhlas, sabar, rida, supaya disempurnakan pahala kita, diampuni segala dosa kita, bahkan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini, takdir yang datang walaupun pandangan kita itu buruk, tapi tidak mungkin datang dari Allah yang buruk. Pasti dari Allah ada sesuatu yang baik. Mungkin belum kita tahu hikmahnya di balik itu. Tetapi saya yakin di balik hikmah tusukan yang terjadi kepada saya, insya Allah akan membangkitkan kebersamaan kita, kebersatuan kita, dan keberdulian kebersamaan untuk membangun berhadapan yang Islami, yang modern, yang maju, dan juga menjaga kebersamaan rahmatan lil alamin dan saling mencintai, dan itulah yang saya harapkan.